Assalamualaikum guys. Hari ini Mama Nur, Eda, atau family kita mau grebek rumah teman Mama Nur. Oke, jadi ini rumahnya katanya baru dan aku sih lihat dari luar ini rumahnya kayak lucu dan gemes banget guys. Oke, penasaran banget aku lihat-lihat ke dalamnya siapa tahu bisa dapat inspirasi. Oke, Seng, masuk kita. Welcome to grebek rumah. Apa nak? Ini pintunya lucu banget ya. Kayak di... Assalamualaikum. Hai, kakak. Lama banget ya ketemu. Lama banget gak ketemu. Gak apa-apa. Ini apa, Kak? Ini kantor, tapi cuma buat meeting kecil gitu sih. Oh, ih lucu banget. Oh iya. Gitu saya enggak mau harus ada ruang meeting di rumah. Kamu nih pikirannya nih ya. Oke, berhubung kita itu kan di dalam pakai jubah. Oke. Jadi kalau Kak Wisnu ada gitu, tamu, ngerti. Kayak diharap kan memang nah, pisah. Tolong Kak kasih pencerahan ke suami saya, dan suami saya tuh kayak gitu. Kalau dia di dalam semuanya dipanggil, jadi saya keluar. Halo, harus pakai jilbab dulu. Jadi kita kalau tamu-tamunya Kak Wisnu laki itu di depan gitu. Tolong ya. Ya kan, nanti kan aku kayak gitu yang rumah yang mau kan, jadi semuanya di bawah. Ini ruang tamu ala-ala. Ih, Masya Allah, bagus. Masya Allah, izin masuk ya, Kak. Masuk. Wah, enak banget, Kak. Wah, ini lesehan konsepnya. Ini kayak Arab-Arab gitu ya. Kan duduk-duduk di bawah biasanya lesehan. Seru banget, guys. Pasti Amina seneng kayak gini. Aminnya pasti seneng ya duduk. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau udah bangun dari tadi, kerjanya suka teriak-teriak terus ini bukan sekarang. Teriak, Pak. Ini baru loading ya. Iya, masih loading ya ini ya. Ini rumahnya anti siren. Iya loh. Oke. Mau ya, Aminnya mau kayak gini juga rumahnya. Mau, Pak. Oh, gitu sih. Aku nggak mau yang kayak transformer, Pak, rumahnya. Maksud kamu nyindir aku ya, sayang? Enggak. Hah? Nyindir aku? Masih masih jadi masih batu kayak gini nih. Aku liatin fotonya. Ini masih desainin dulu kan? Iya, masih. Cowok. Gak bisa kan, jadinya panjang. Kak, ini tuh konsepnya memang Maroko gini ya? Enggak, cuma ruangan ini doang. Oh, emang beda-beda setiap konsep. Jadi kayak ini tuh kayak waktu itu kan pas liburan, terus rata-rata rumah keluarga aku yang saudara-saudara yang cowok yang Arab dari papa tuh kan terpisah. Jadi kita keterinspirasi dan kayak lucu deh kayak bikin suasana yang agak-agak Arab di depan. Karena kan tamu-tamunya enggak bisa. Jadi kan lesehan mereka tuh lebih iya, enak. Jadi adem gitu ya. Jadi enggak usah semuanya masuk ke dalam karena kita enggak pakai jilbab di dalam gitu loh. Ini tinggal tambah TV bisa main PS di sini. Oh iya, Pak. Nah, terus abis itu kakak ruang favoritnya apa lagi? Yuk kita lihat yuk. Ayo, Anamina.
Wah, lucu banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Karim Benzema nih. Apa kabar Abang? Sehat, sayang. Aku ketemu Bang Wisnu biasanya di lapangan bola doang nih, akhirnya main ke rumah. Mana mainnya lagi nih, udah lama. Ah, iya. Tadi aku diteleponin Habib, kita ya, kapan main? Main? Serius? Tadi pagi, bro, sejam ada teleponnya nanya-nanyain bola. Iya. Wah, ini ruang keluarga ya, Kak? Ini ruang keluarga. Wah, ini benar-benar kayak Arab juga ya ini. Sih, masih Arab ya. Ada di depan ya? Di depan ya? Udah. Wah, enak banget. Oh, enak banget sih ini. Sini, ada. Kenalan, sini. Ini anak pertama aku. Oh, iya. Halo. Halo, ada. Apa kabar? Ganteng banget. Halo, Adam. Namanya Adam. Adam. Waduh, lucu banget. Ada dua Hawa. Kan anaknya dua ya? Tiga kan? Satu lagi? Sofia. Sofia. Oh. Kalau ini konsepnya apa? Beda lagi? Beda sih. Sebenarnya lebih kalau yang lu lebih American kan. Iya, ini American sini. Dari sini-sininya kelihatan. Ya. Jadi ada konsep Maroko yang itu American work ya. American work. Tadi tempat keluarga. Oh. Kalau ini American aja sih sebenarnya, karena kan sebenarnya lebih kayak panel-panel. Aku juga kurang paham sih sebenarnya Irwan kan yang ngatur ya. Oh, jadi kakak tuh ngikut aja gitu. Tapi kalau ntar lu saya aku mau nanya, kan suami istri biasanya kan suka berbeda konsep kan. Maksudnya kayak kalau Kak Wisnu sukanya stylenya gimana, Kak Shirin gimana. Itu cara nyatuinnya supaya bisa tuh ya. Ini kita mau cari inspirasi juga nih Kak buat rumah kita ya, gitu. Oh gitu. Keren banget. Kalau ini aku sih serahin ke Shirin sih. Artinya sayang cuma belajar sama kamu. Aku juga serahin ke kamu saya. Oh iya sayang, aku cinta tuh. Jadi kayak soalnya kita berdua sama-sama yang enggak terlalu paham banget. Jadi habis itu kayak nyerahin ya udah maunya gimana, yang penting aku titip ya ada ruangan di depan. Oh, jadi lebih nitip ruangan tapi kalau desainnya terserah aku gitu. Awalnya kamar tau gitu ya? Apa? Awalnya dulu kamar. Terus kamar di sebelah jadi, kanan. Jadi sebelah sana itu kan ruang tamu, terus kita mau bikin kamar tamu. Cuman kita pikir-pikir, tamu juga jarang meeting nih kayaknya gitu. Udah deh, aku kan juga suka meeting, daripada meeting di luar mendingan meeting di sini aja. Kita meeting kecil tapi ya, meeting kecil gitu. Kalau konsep di depan rumah tuh kan kayak terbelah gitu tuh. Iya. Itu tuh itu meaningnya apa tuh? Itu ada. Itu belah tuh maksudnya apa tuh belah? Ada belah sebenarnya. Iya aku tuh baru masuk. Aku kan suka desain rumah gitu. Ini lucu juga maksudnya kok sampai kebelah gitu. Kan kalau digabung jadi ada ruangan lagi tuh. Iya betul. Kenapa harus dibelah itu? Apa terinspirasi dari ke LCC gitu ada jembatannya? Dulu salah sebenarnya desainnya bukan kayak gitu sebenarnya. Oh salah. Jadi desainnya memang rapat memang kan. Cuma setelah waktu dibikin ternyata ada miskom gitu. Terus akhirnya bilang kayaknya udah deh yang cakepnya dibelah deh, ada belahan. Kalau secara sirkulasi udara tuh lumayan angin bisa masuk ke dalam di luar. Jadi kalau misalnya kita nggak nyalain AC, kita buka ruangannya itu masuk anginnya. Jadi lumayan bikin hemat listrik lah bahasanya kayak gitu. Oh gitu. Nah. Jadi anginnya masuk lewat tengah-tengah. Iya. Tapi ruangnya lumayan. Nanti itu nanti kamu lihat lagi deh ke depan. Wah ini kita. Wah ternyata masih gede lagi ya sampai sini. Kalau ini tuh temanya apa ya? Aku kayak sering lihat kayak gini tuh Amerika ya? Temanya Pinterest deh. Pinterest sebenarnya. Gue nyontek deh sebenarnya. Memang kalau di desain, kalau ini ada kamar, ruangan kita tuh bisa kita, kamar kita tuh kita bisa langsung keluar ke kamar. Jadi kayak biar konsepnya honeymoon gitu ya. Ala-ala honeymoon gitu lah ya. Jadi ya, lucu. Ini ruangan yang setiap hari kita pakai tiap pagi. Di sini? Bukan ruangan apa sih? Daerah yang paling sering kita di sini karena kayak tiap pagi abis subuh itu kalau Wisnu keluar di belakang itu ada kandang kucing. Jadi kucingnya itu dibuka, keluarin mereka main semuanya. Oh gitu. Berenang kucingnya juga. Iya. Nge-gym sih. Nge-gym ya. Soalnya kadang-kadang aku lihat rumah ini tuh kayak menipu ya. Di depannya tuh kayak maksudnya kecil tuh dalam rumah. Ya home gym. Cuma kalau home gym sekarang kan ada alat-alat gymnya. Mungkin ada kali ya di rumah kayak gitu. Aku malah bikin tapi. Oh bikin? Bikin jadi gak beli. Jadi karena aku custom pengen gitu. Custom sesuai aku. Jadi jadinya tadi mau taruh rak untuk alat-alatnya. Cuman Shirin tuh kan suka olahraga juga sama Kera dan sama Kia. Aku mikir, kalau orang mereka gimana olahraga?
olahraga mereka karena kan lebih oh iya sih aku juga gitu sih yang hit itu loh yang itu jadi banyak rap segala macam. Iya pakai alat. Kalau udah yoga yoga gitu di sini bisa yoga. Olahraga mereka lah gitu. Karena kan ini bisa aku gelapin kan. Oh iya. Oh tapi nggak tahu lah kayaknya. Jadinya biar nggak kelihatan. Iya jadi yang katanya sek. Iya yang. Wih seru. Ya kita kayak gini dong Sam. Bisa. Karena kita kan perempuan di rumah ngejilbab kan biar pada nggak lihat. Kayaknya kalau soal untuk menjaga perempuan berhijab, Mbak, ini bagus ya Pak Sabto. Saya lihat kucingnya yuk. Iya, Pak. Aku juga punya kucing. Mending lagi kawin. Hah? Oh my. Lagi kawin. Oh, alhamdulillah kira kawin. Alhamdulillah. Iya, dia susah banget nih kawan berdua nih. Enggak orang itu. Cuma kamu nih kok kayak gitu ya? Kok kebalik? Iya, kemarin berantem lah saya. Oh, lagi-lagi arah, lagi arah. Oh, enggak lagi arah, lagi arah. Lagi ngarahin. Udah biarin. Soalnya susah banget. Jangan digangguin. Lagi mantap. Adegan. Kok ini apa adegan dewasa? Kalau ini ada mirip-mirip sama Airwan-nya ya? Karena desainernya sama ya? Iya, kalau ini Irwan, kalau ini sebenarnya teman aku. Oh, dapur bersih, dapur bersih. Dapur banget. Oh, ini dapur terus bersih. Terus makan di sini. Kalau misalnya dapur kotornya ada di belakang. Oh, jadi deket ya. Tapi kalau konsep ini berarti yang ini teman yang bikin. Teman kasirnya. Iya, ini teman aku, Zikra namanya. Tapi warnanya sesuai kasirnya. Sesuai aku, jadi ini dari sebelum renov. Pertama kali, jadi aku pernah renov. Sebenarnya itu dulu tuh dibikin buat kantor. Oke. Okay. Dulu kita tinggal di Bintaro. Oh ini tadi buat kantor gitu? Iya kan. Berapa meter ini kak luasnya? Totalnya sini 744. 744? Ini 744, kalau di belakang 120-an kayaknya ya. Oh jadi kalau digabung hampir 809 ya? Iya. Lebih. 900. Ini tempat makannya tuh kasirnya sama om wow. Abang Wisnu. Tapi saya emang kalau ruang makan tuh abis tuh sampingnya kolam tuh terbuka ya kelihatannya ya. Kita kan kayak gitu sih. Jadi pagi itu jarang AC gitu. Oh, jadi dibuka semua. Dibuka ya sama sih. Kalau ini persis kayak aku suka semuanya tuh. Aku ya. Persis kayak gini, Kak. Jadi aku di rumahnya gitu. Ini pantry, meja makan, ininya kolam. Sama ya. Ini gitu ya. Oh, gitu. Sama. Ya gimana sih? Dia udah pindah baru kalau bangun. Kuasin bangun deh. Kalau aku malah enggak ada ininya Kak, enggak ada apa? Enggak ada skatnya. Jadi ada, semuanya jadi harus kebuka. Oh, itu keren banget. Enak banget itu. Sebenarnya ini kan kalau di pom gede banget kan? Iya. Ya kayak di villa-villa gitu kan. Iya. Oke, kita ke tempat mainan. Katanya Amina mau ke tempat mainan. Masya Allah. Jadi setiap naik lewat musola, biar orang ingat sholat ya. Bener juga itu. Ini apa? Ini kamar anak aku yang ketiga. Oh, kok lucu? Ya? Kok lucu? Ih, lucu banget. Assalamualaikum. Wow, pinky. Mama. Terus sayang kamar anaknya harus adem-adem gini, sayang. Iya, emang gini, sayang. Sayang, kamu ada tempat mainannya ini kayak lagi di ini Toys R Us. Tuh, Amina seneng nih. Kak, jadi ini ada berapa kamar, Kak? Astagfirullahaladzim. Di atas, 1, 2, 3, 4. Oh, total 4 di bawah? 3. Oh, banyak berarti ya? Di bawah 2, maaf. Kamar-kamar tidurnya. Jadi mengorbankan ruang keluarga ya? Kenapa? Mengorbankan ruang keluarga. Ruang keluarga sebenarnya di bawah. Iya. Kalau di sini memang kita waktu itu lihatnya karena kasihan anak-anak nggak ada tempat bermain ya. Sebenarnya ada, cuman nggak buka tiap saat. Iya. Artinya hanya buka sore aja. Nah, kasihan anak pengen pagi atau siang pengen main. Yaudah kita mikir, yaudah kita bikin playground lah. Karena kalau misal bikin pengajian di bawah, biasa kan ibu-ibunya anak-anaknya udah atas. Oh iya benar. Oh iya. Jadi mereka bisa main. Bisa bawa anak gitu loh. Bisa bawa anak.
Nih, sayang yang aku bilang rumahnya kebelah. Yang kebelah. Seru sih. Jadi anginnya lumayan. Kalau pagi itu kenceng. Oh, iya kenceng. Cuma aku penasaran kok dari bawah enggak kelihatan. Kelihatan. Dan pencahayaannya juga enak. Jadinya enggak kayak mini soccer gitu ya. Dulu ada tiang gawang kecil. Mana waktu ada masih kecil. Sekarang dia maunya lapangannya gedean kali ya. Gedean. Seru banget kak, ada playgroundnya kakak nanti main ya. Harus enak ya. Harus ada playground berarti kita. Ini malah gedean playground daripada meja makannya ya. Iya. Lebih gede dari ruang tamu juga playgroundnya paling gede playground di rumah ini guys. Buat anak. Berarti sayang anak beneran. Masya Allah. Itu apa tuh kalau di sana? Ah itu kamar, jadinya kamar untuk saudara ya. Kalau ya, misalnya kalau ada, kalau ngomonginnya, oh kalau mau nginep sini sayang. Iya benar. Mau nginep nggak sayang? Coba lihat. Ini beda konsep lagi. Kalau ini aku suka nih konsepnya ini seru banget. Kamu bisa buat foto-foto gitu. Iya, aku karakternya kayak gini. Oh, semuanya hidden door ya. Wah, assalamualaikum. Ini buat oma opa. Oh, mau opanya di sini. Untuk kamu juga bisa. Oh iya. Diundang langsung loh, terima kasih loh. Jadi kalau mau mau nginep bisa nginep di sini ya. Wah, ini asik banget. Sayang ini sih kamu pasti seneng. Enak banget, guys. Ini baru chill banget nih kalau di sini. Pagi sama sore lah ya. Tapi nongkrong di sini biasanya siapa? Anak-anak. Bahaya kan kalau anak-anak. Anak-anak kadang-kadang. Kadang-kadang. Cuma orang-orang besar ya. Lebih teman-teman. Kalau teman-teman kesini, nongkrongnya di sini. Ini foto-foto di sini juga lucu ya. Kepentingan endorse deh. Yes, iya benar. Kan turis. Jadi estetik semuanya estetik. Kalau ini view-nya ke bawah ya, Kakak? Iya. Kolam. Tapi kalau Adam paling suka spot favoritnya di rumah ini di mana? Di mana tempat yang paling Adam suka? Iya paling suka playgroundnya. Playgroundnya. Nanya juga. Kalau kasih. Pokoknya depan masuk TV. Kamar di kamar rebahan. Oh kamar di rebahan. Oh kerbau. Kalau kakak yang mana favoritnya? Itu di depan kolam berenang. Aku suka banget. Kamar buat playgroundnya enak. Pagi-pagi buat playgroundnya. Pagi-pagi enak banget di kamar. Kalau Abang? Paling suka. Aku di sini suka, di sama di kolam suka, di ruang tamu juga suka sih. Tapi ini berarti rumah tangganya Kak Bang Wisnu sama Kak Siren udah yang berapa tahun nih? Sekarang? Masya Allah. 9 tahun. Aku dengar mereka mau honeymoon loh, Beb. Yeah. Berdua lo pergi. Lo anak-anaknya ditinggal? Abang ini nggak ikut? Aku pergi sama Abi dulu ya. Ikut. Emang kalau ditinggalin boleh? Kalau kamu ditinggalin boleh, seminggu aja misalnya seminggu, boleh gak? Kemarin haji di Tintok, 19 hari. Berapa hari ya? 19. Terus marah gak sama Abi? Enggak, biasa aja di rumah. Apa? Main Roblox. Tapi kakak kasih tips dong buat anak-anak muda sekarang yang biar nikahnya langgeng terus kelihatan keluarganya semuanya berkah terus. Amin. Kita romantis terus, kasih tipsnya dong buat anak-anak muda, buat kita-kita juga. Kita sih sebenarnya kalau 9 tahun itu masih baru sih, jadi kalau kita masih baru 9 tahun. 9 tahun masih baru. Kalau kami nganggap kayak gitu. Kita apaan sih kalau 1 tahun dong. Karena kalau misalnya kita lihat banyak yang lain ya, udah 30 tahun, 35 tahun, itu sebenarnya kita harus tanya sama mereka. Bagaimana mereka melewati fase-fase yang mungkin banyak goncangan di keluarganya di mereka gitu ya. Mm-hmm. Tapi kan kita selalu minta sama Allah agar Allah jaga keluarga kita ya, agar tidak ada hal-hal seperti itu gitu. Nah cuman banyak hal sih memang kami mencoba untuk balik lagi belajar ya, kita belajar, kita coba bagaimana sesuai dengan apa yang diajarkan guru-guru kita, bahwa ketika berumah tangga kita harus tahu haknya istri itu apa, hak suami itu apa, kewajibannya masing-masing itu apa. Jadi insya Allah jadi udah ada aturannya, artinya kita juga bukan berdasarkan asumsi kita kayaknya harusnya kayak gini deh, bukan kayak gitu, tapi lebih ke udah ada kan di dalam Islam kan udah ada rules-nya, udah ada semua. Dan lebih percaya sama pasangan dibanding orang lain. Nah itu harus ya? Harus.
ada ini dari luar sikat, kita harus tanya sama pasangan kita dan kita harus buka. Harus terbuka satu sama lain gitu kan. Kalau mau buka handphone silakan aja. Oh, bisa diinsiren. DM aku segala macam. Kenapa? Oh, posesif. Oh, posesif. Awal 5 tahun ke atas sudah enggak. Oh, udah malam-malam lihat itu banget. Percaya. Buka siren lihat kalau lagi buka. Instagram kita. Ini cemburuan aku loh sebenarnya. Ini cemburuan. Aku tuh cemburuan banget. Cuman aku ya kalau udah percaya percaya. Namanya udah nikah. Kalau nggak percaya apa lagi? Iya. Kalau udah nikah tapi masih cemburuan akut gitu, kayaknya nggak sehat ya. Dia cemburuan. Aku cemburuan. Banget. Aku cemburuan. Cuman aku percaya. Maksudnya gitu. Paham beda ya. Gitu. Jadi kalau misalnya percaya bilang saya aku sendiri aku percaya dia ke situ. Aku nggak kayak gini-gini. Aku percaya itu. Cuman kalau cemburuan sih. Gak kelihatan. Allah, aku kakek banget. Dia gak boleh dekat sama cowok-cowok gitu, itu aku banget tuh. Oh gitu? Baru tahu. Ketika kita belajar, kita baru tahu kayak ternyata kan istri itu salah satu haknya itu kan didengar kan. Didengerin curhatannya, didengerin ceritanya gitu. Jadi kayak, apalagi kalau kata perempuan kan banyak ya. Bisik gitu ya. Batal. Benar. Saat itu statistik dari suaminya sebenarnya sampai curhatnya sama yang tidak benar ya, gitu kan. Jadi lebih curhatnya mas Fahmi. Ayo seneng kan denger curhat sama aku. Seneng banget saya. Kamu benar-benar curhat terus. Dan memang kita selalu minta tolong sama Allah karena ini kita makhluk lemah sih ya, makhluk lemah nih. Artinya kita selalu minta sama Allah agar Allah tuh jaga terus dan tolong terus agar kita bisa dikasih kesabaran untuk melakukan atau mengeksekusi ilmu-ilmu yang kita pelajari gitu loh. Kalau sama Allah kita nggak ada apa-apanya. Kita cuma manusia biasa, bisa sakit, makannya juga nasi, bisa lapar, lemas, puasa aja kita aja udah lemas. Gak ada kuatnya kita sebagai manusia. Luar biasa, terima kasih banget loh sayang ya, ini ke Kak Wisnu sama Kak Siren. Sudah bisa banyak belajar, sudah bisa keliling-keliling rumahnya. Semoga ini jadi inspirasi dan cerita yang baik buat teman-teman semua. Amin. Nanti aku juga main mungkin di Singkar. Dadah. Bye. Pagiku suruh.